Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Conor McGregor dan Islam Makhachev duduk berhadapan dalam sebuah acara tinju di Dubai yang membuat penggemar khawatir akan terjadi kerusuhan jilid 2. Conor McGregor dan Islam Makhachev berada di tempat yang sama, hanya ring tinju yang memisahkan mereka. The Notorious membuat heboh saat ia juga hadir dalam acara EBI Champions Night di Dubai pada hari Sabtu malam kemarin. Kehadirannya tentu membuat gempar karena tidak hanya dirinya yang hadir dalam event tersebut. Namun, yang menjadikannya menarik dan menegangkan pada malam itu adalah kehadiran juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev, yang duduk di sisi berlawanan di hadapan McGregor. Diketahui, Makhachev memiliki persahabatan dengan Khabib Nurmagomedov yang merupakan salah satu rival paling berbahaya McGregor hingga saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa situasinya saat itu sangat menegangkan, bukan karena duel tinju yang sedang berlangsung, namun karena ketakutan penggemar akan terjadi konfrontasi lanjutan sejak UFC 229 silam. Namun, pihak penyelenggara acara menunjukkan kejeliannya dengan menempatkan kedua bintang UFC secara strategis di sisi berlawanan dari acara tersebut. Penampakan Conor McGregor dan Islam Makhachev di arena yang sama menuai segudang reaksi dari para penggemar yang ikut tegang. Beberapa penggemar menuliskan, butuh video tawuran yang direkam di IMAX. Dia ingat seperti apa rasanya tangan kiri itu. Itu Islam, dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Islam yang malang tampak gugup, Khabib tidak mau memegang tangannya. Ketegangannya terlihat jelas. McGregor selalu menyalak dan Islam Makhachev memiliki wajah NPC yang permanen. Islam dengan tampilan, saya tidak dalam bus, cuit beberapa penggemar di Twitter. Menarik menantikan hal apa yang terjadi di belakang panggung. Apakah keduanya baku hantam lagi atau justru malah ngopi bareng dan saling maaf-maafan? Atau mungkin ini adalah rencana UFC untuk membuat drama agar McGregor nanti bisa langsung melawan Islam Makhachev? Entahlah, hanya temannya Tempe yang tahu.